Sekarang kita masuk ke peserta yang ketiga di keluarga Hafiz ini. Ada siapa ya? Iya, silakan ya Adi. Masya Allah kali. Ini supporternya banyak banget. Sekali lagi banyak kenang mana supporternya. Dapat ngobrol-ngobrol sedikit tadi Bunda sama Ayah, Ayah Asep. Dan kabarnya kan Gazi ini niatnya nanti mau jadi imam di Masjidil Haram. Gitu kan. Kabarnya juga Ayah katanya waktu dulu tuh sempat niatnya visi misinya kalau punya anak ingin mewakafkan anaknya. Itu seperti apa tuh Ayah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang pada awal kami menikah ketika kami sulit untuk mendapatkan putra, pada saat itu tercetus di dalam hati kami berdua, kita bicarakan nanti kalau kita punya anak, kita wakafkan untuk Allah. Masya Allah. Nah kemudian pada saat setelah hamil, ya walaupun dengan proses medis, kemudian kami sepakat bahwa setiap saya pulang kerja, ya kalau malam itu sebelum saya tidur, saya selalu bacakan Al-Quran di perut bundanya. Nah pada saat dibacakan Al-Quran itu selalu nonjok-nonjok. Jadi ada gerakan ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Allah Akbar. Berarti kalau kayak gitu Gazi udah siap, Nak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Baik, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan lihat yang tersisa ayat berapa saja. Silakan. Iya. Mau pilih huruf apa? Alif. Alif. Ayahannya setuju ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radallahu wa ridho walidain. Ya Allah, orang tahu udah ridho, insya Allah ridho semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleha. Kali ini Umi ingin mendengarkan kalian membaca surat Al-Haqqah. Ya, mudah-mudahan kalian bisa, kalian tetap semangat, bismillah, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Assalamualaikum, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi fotonya siapa, gambarnya siapa? Gambarnya Umi Pipik, mintanya apa tadi? Al-Haqqah. Sudah siap gak sih? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Iya, boleh tepuk tangannya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayahannya Asep boleh gabung lagi bersama kita.